Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Kita membahas firman Allah surah Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim wa qalilan ma yu'minun. Mereka berkata, hati-hati kami itu tertutup. Bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kufurnya mereka. Maka sedikit yang beriman di antara mereka. Banyak ulama memberikan penafsiran tentang ghuluf. Apa itu ghuluf? Ya, tertutup. Qaulun akharu, ada perkataan yang lain. Qala Dhahaku, berkata Imam Dhahak. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, fi qawlihi, pada firman Allah, wa qawlu qulubuna ghulf. Qala, beliau berkata, Ibn Abbas, qawlu, mereka berkata, qulubuna mamlu'atun ilman la tahtaju ila ilmi Muhammadin wala ghairihi. Hati kami sudah terpenuhi dengan ilmu yang tidak butuh kepada ilmu Muhammad dan juga tidak kepada ilmu yang lainnya. Kata mereka begitu, ada penafsirannya. Wa qala Atiyatu al-Awfi an Ibn Abbas, dan berkata oleh Atiyah al-Awfi dari Ibn Abbas, wa qalu qulubuna ghulf ay aw'iyatun lil 'ilmi. Mereka berkata, hati-hati kami itu ghulf, artinya aw'iyatun lil 'ilmi, bejana bagi ilmu. Wa ala hadzal ma'na ja'at qira'atu ba'dil ansari fi ma hakahu Ibn Jarir, dan atas ini makna telah datang bacaan sebagian orang Ansar apa yang dihikayatkan oleh Ibn Jarir, wa qawlu qulubuna ghulf bidami lami dengan nama lam ai jam'u ghilafin, bentuk jamak daripada ghilaf, au ayyatun ai au'iyatun, artinya dia itu bejana. Di mana annahum, dengan makna bahwasanya mereka, idda'u mengakui, anna qulubahum, bahwa hati mereka itu mamlu'atun, dipenuhi bi'ilmin, dengan ilmu. La yahtajuna ma'hu ila ilmin akhara, mereka tidak butuh kepada ilmu yang lain. Kama kanu yumannuna, sebagaimana mereka itu dikaruniakan bi ilmi Taurat, dengan ilmu Taurat. Wali hadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilam ma yu'minun, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kufur mereka, maka sedikit mereka itu beriman. Ailaisal amru kama idda'u bal qulubuhum mal'unatun maqbu'un 'alayha, artinya tidaklah perkaranya sebagaimana mereka mendakwakan, bahkan hati mereka itu dilaknat, hati mereka itu terkunci mati. Jadi orang kalau melakukan perbuatan yang jelek, padahal orangnya orang alim, tapi perbuatan yang jelek, itu namanya matbu'un alaiha, hatinya sudah terkunci mati. Jadi enggak bisa berbuat yang hak. Jadi dikunci sama Allah. Kok bisa enggak begitu? Dikunci sama Allah. Kita jangan sampai seperti ini.
bal la'anahumullah bikufrihim wa qalila ma yu'minun. Ini orang kafir kalau ini. Ya orang Islam juga ada yang kayak begitu. Ya kama qala fi surat An-Nisa, sebagaimana berkata berfirman Allah dalam surah An-Nisa, wa qawlihim qulubuna gulf bal tawallahu 'alaiha bikufrihim fa qali fala yu'minuna illa qalila. Perkataan mereka, hati kami itu gulf, bahkan Allah Ta'ala tutup atasnya, hatinya itu tutup, ya, terkunci, Allah kunci mati hatinya, dikufrin dengan kufur mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali cuma sedikit. Yang beriman sedikit, artinya yang benar dikit, banyakan yang kagak benar orang. Wa qad ikhtalafu fi ma'na qawlihi wa qalil ma yu'minun, dan sungguh mereka berselisih paham pada firman Allah Ta'ala fa qalil ma yu'minun wa qawli, dan firman Allah Ta'ala fala yu'minuna illa qalila. Fa qala ba'duhum, maka berkata oleh sebagian mereka, wa qalil ma yu'minu minhum, maka sedikit orang yang beriman di antara mereka. Wakhtarahu Fakhruddin, dan memilih akannya oleh Fakhruddin Ar-Razi. Wahakahu, dan ia hikayatkan akan dia an Qatadah, dari Qatadah wal Asami dan al Asam, wa Abi Muslim al Asbahani dan Abi Muslim al Asbahani. Waqila, dan dikatakan faqalilu imanihim, maka sedikit iman mereka. Ya, mau begitu boleh, faqalilu imanihim atau faqalilun imanuhum, maka sedikit oleh iman mereka. Boleh aja begitu ya. Bimakna, dengan makna annahum, bahwasannya mereka, yu'minuna, mereka beriman. Lima ja'a ummi Musa, bagi apa yang dibawa oleh Nabi Musa, min amril ma'adi, daripada ya tentang perkara hari kemudian, tempat kembali hari kemudian, akhirat, apa hari kiamat, hari akhirat. Wasawabi, dan pa'ala, wal iqami, dan siksaan. Walakinnahu, akan tapi itu imanun la yanfa'um, iman yang enggak manfaat kepada mereka. Li'annahum maghburun, kenapa enggak manfaat? Karena mereka tertipu bima kafaru bihi, dengan apa yang mereka kufuri. Minalladzi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian mereka, innahum kanu ghayra mu'minina bi syai'in, sesungguhnya mereka itu tidak beriman dengan sesuatu. Wa innama qala, hanya saja ia berkata, fa qali lamma yu'minun, maka sedikit apa yang mereka imani. Wa hum bil jam'i kafiruna, dan mereka bil jami'i dengan sekaliannya itu kafirun, kufur. Kama taqul arabu, sebagaimana berkata orang Arab, qallama ra'aitu misla hadza qattu, sedikit sekali aku lihat seperti ini. Ini bahas lafaz turidu, yang kau kehendaki, ma ra'aitu misla, ya ma ra'aitu misla hadza qattu, tidak aku lihat seperti ini sama sekali. Wa qala Kisai, berkata Imam Kisai, taqul arabu, berkata oleh orang Arab, man zana bi ardin qallama tumbitu, siapa yang berzina di satu bumi, di satu tanah, satu tempat, qallama tumbitu, maka sedikit dia menumbuhkan. Ai la tumbitu syai'an, artinya tidak menumbuhkan sesuatu. Jadi kalau ada satu tempat dibuat berzina, itu tempat itu jelek. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik.
Jadi kalau ada satu tempat, tempat berzina, jelek. Enggak bisa menumbuhkan tumbuhan. Artinya enggak bagus. Tumbuh tapi enggak bagus. Makanya ada orang kalau kena sesuatu, ya, wah, bekas orang jorok itu. Bisa apa, korengan gitu. Ya. Na'udzubillah. Siapa yang berzina di satu tanah, di satu tempat maksudnya, maka sedikitlah dia menumbuhkan, enggak menumbuhkan. Ailatun bitu syai'an, tidak menumbuhkankan sesuatu, enggak berkah tempatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu tempatnya seperti itu, bagaimana orang yang berbuat. Makanya zina itu bisa menarik kepada kesusahan, kemiskinan. Orang yang berbuat zina bakal susah. Hidupnya bakal susah. Jangan sampai berbuat zina. Hidupnya bakal susah. Andai kata banyak duitnya, susah hatinya. Kita walaupun kita udah ngaji mulu, jangan merasa nyaman dari berbuat zina. Ah, gue udah ngaji mulu, anak santri, nggak bakal gue berbuat zina. Jangan seperti itu. Jadi jangan merasa beraman diri. Ketika merasa beraman diri, itu setan menang. Zaman sekarang kan udah kayak begini. Apalagi di perkantoran. Hati-hati perempuan bekerja di perkantoran. Hati-hati seperti itu. Bukan tidak mungkin banyak orang yang ngajakin. Sangat kita berhati-hati sekali. Dan kalau kita punya istri kerja perkantoran, berhenti aja. Berhenti, suruh berhenti aja. Jadi ibu rumah tangga aja. Apalagi yang kayak begitu, yang udah jadi istri orang, kerja di kantoran. Ini yang begini yang saru. Zaman sekarang. Bukan enggak boleh, ya boleh bekerja. Asal ya tidak melupakan kewajibannya. Kalau bisa mah kita, biar kita aja orang laki yang bekerja. Perempuan mau kerja yang usaha aja, yang wira usaha. Lebih aman dan lebih baik. Bisa lebih mengatur. Jadi kita jangan sampai terkena perbuatan zina. Betapa hebat dosa zina sampai-sampai Al-Qur'an mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi Al-Qur'an tidak mengatakan ya wala taqalu zina, tapi wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, jangan kamu dekati perbuatan zina. Mana perbuatan zina? Jalan sama perempuan yang bukan mahramnya. Ya, walaupun mahram sekarang juga jangan jalan. Saya takut setan. Berdua-duaan. Nah, itu di tempat yang tersembunyi. Itu mukaddimah zina. Berkenalan. Ini jangan sampai kita lakukan itu. Kata guru saya, kalau kita kepengen ya
mau kenal sama perempuan kalau kita pengen mau nikah aja. Mau nikah cari bini yang baik carinya. Kalau belum pengen nikah jangan dulu kita cari perempuan. Ya, nanti takutnya apa? Berbuat itu mendekati zina. Nah, kalau sudah mendekati zina, dimungkinkan berbuat zina. Ini jangan sampai generasi-generasi yang baik, calon-calon ulama, jatuh ke dalam jurang itu. Nanti ketika dia sudah jatuh ke dalam jurang itu, untuk bicara dakwah susah. Ayo jangan pacaran, dulu dia pacaran mulu. Ayo jangan berbuat zina, dulu dia berzina. Susah. Ngomongnya susah entah. Tapi kalau kita enggak berbuat, kita enak ngomongnya. Gitu. Saya tuh dulu, alhamdulillah Allah kasih, enak ngomongnya. Tapi kalau kita menyerukan jangan berbuat zina, dulu dia berzina, susah. Modalnya enggak ada, habis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi kalau belum waktunya, ya jangan kita kenal sama yang begitu dulu. Nah, kalau udah waktunya cari yang paling cakep boleh, nggak apa-apa. Yang cakep, yang manis, yang kaya, yang lebar kebunnya, silakan. Tapi yang paling utama adalah fasbar bizatidin taribat yadak. Itu yang paling utama. Fasbar bizatidin. Pilih yang agama. Nanti akan bagus di kemudian hari. Yang agamanya juga bukan pintar doang. Akhlaknya baik. Pintar doang kagak diamalin ya. Jangan sampai tuh berbuat zina. Kalau berbuat zina, hidupnya susah. Bakal susah. Bakal sengsara. Wa iyyazubillah summa na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab.